Ini adalah tweet si Rosuryo, Pak Rosuryo, yang sudah dia delete tweet di Twitternya. Lihat nih, ada patung Borobudur muka Jokowi. Tupat jadi Borobudur, ada patung Dewa Anya. Mumpul akhir pekan, dengar-dengar aja tweetnya. Jalan dengan protes rencana kenaikan harga tiket naik ke Candi Borobudur, banyak kreativitas netizen mengubah salah satu stupa ikonik lucu. Ambiar, memang bukan dia yang buat sih, cuman dia pantas aja tiketnya mahal. Ternyata opung sudah buat gede utangnya Jokowi. Rosuryo yang terhormat, saya sih sama sekali tidak ada niat hina simbol negara. Ah, ini mah dari dulu sempat jadi menteri loh dulu nih. Lihat kepala sana yuk. Ini Rosuryo mantan Menpora atau roh yang kagak apa Indonesia Raya atau roh si maling panci. Aduh, dia masih partai Demokrat gak sih? Oh, nggak jadi naik ke harga tiket Borobudur. Gue sih baru 2 kali. Berilah contoh kesantunan memberi solusi. Masukan yang nyata. Iya. Aduh, jangan jadi pemimpin deh yang begini tuh. Kritik saran boleh. Banyak yang hina lagi. Kocak loh.